Ilmu itu kan menjadi perhiasan bagi orang yang memiliki ilmu. Dan setiap sebutan-sebutan keutamaan akan diberikan kepada orang yang punya ilmu. Ini gitu, terbukti kan orang belajar itu sudah selesai pembelajarannya akan dapat kita. Mulai dari yang sarjana, MPP, sampai profesor, sampai doktor. Orang yang bidang di bidang tertentu juga akan jadi apa? Apa ini? Akan menjadi punya keistimewaan sendiri. Iya. Dokter pun kalau belajar lagi spesialis akan dapat spesialis beda, spesialis organ dalam, spesialis kandungan, itu semuanya kan menjadi apa ya? Satu apa gitu? Identitas tertentu bagi seseorang. Seorang yang jadi dokter kesehatan, jadi dokter, yang jadi bidan, jadi bidan, pasti jadi bidan. Gini, hanya ilmu itu akan menjadi apa? Hiasan bagi orang yang mempunyai ilmu. Maka jadilah kita ini wakun mustafi dan kullayau min ziyadana. Maka jadilah diri kita ini seorang hamba yang setiap hari itu mengambil faedah, nambah ilmu setiap hari, ya. Ambil faedah, ambil manfaat kulliyau min ziyadatan. Ambil tu faedah setiap hari nambah. Alhamdulillah kita setiap minggu, setiap hari batas hubungan ngaji. Karena batas sebut Pak Madir sih ngaji masih takung tok 7 hari ngaji itu. Nanti di luar ini nanti jam 8 mulailah mengaji. Ibu-ibu suasana kau di satu petang ngaji nambah lagi ilmunya. Maka apa? Wasbah fil buhuri fawaidi. Dengan kita belajar ibaratnya seperti berenang di sungai faedah. Yang jauh di lautan faedah. Ilmu kita itu kita akan jadi orang yang berfaedah, punya manfaat. Jadi kenapa kau dengan berenang berilmu itu dengan belajar kita ini seperti berenang di apa? Di lautan bermanfaat. Karena salah satu min husnil mar'il Islam tarkuma la ya'i. Salah satu perbuatan kebaikan di dalam agama Islam adalah meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau setiap hari kita dari ngaji buat menolong dan mengamalkan ilmunya, maka hidup kita akan menjadi bermanfaat. Karena apa? Karena orang yang punya ilmu satu saja, orang punya ilmu satu lebih berat budo ini membawa setan. Jadi orang budo membawa ilmu siji, orang pinter itu lebih abot budo ini membawa setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Ya untuk memberi ilmu di kudo menggo ya sebab ini bangsa lemah karena punya ilmu. Tapi kalau orang gak punya ilmu dia yang gonang ya menggo karena dia gak tahu caranya kembali kembali kan punya jalan. Tapi kalau orang punya ilmu bah, dia akan kembali jalannya mesti menggo tapi ya kesasar tapi kesasar dia akan mencari ilmu dari sekitar. Maka itulah pentingnya kita punya ilmu. Insya Allah kalau sudah punya ilmu hidup kita ini akan bahagia di dunia akal. Karena ini umum man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aradat akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradat rumah. Kalau ingin kekuatan, kalau ingin dunia lain dengan ilmu bin akhirat kait dengan ilmu. Kalau ingin dunia dan akhirat kait juga dengan kain. Lanjut. Qolal muallim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi dawaini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahatul mutawifin. Wa
yudilluhumullah yudilluka bakal ngayung-ngayungi hum ing sabakan sapa Allah yudillihi ing dalam yuyumane Allah yauma la dillah ing dalam dinane ora ana yuyuman illa dilluhu bitoko yuyumane Gusti Allah. Ada tujuh macam orang yang nanti di hari kiamat, di hari di mana tidak ada payung, ya, maka kecuali payungnya Allah, tidak ada pertolongan kecuali pitulungi Gusti Allah. Ada tujuh orang nanti, yang mana tujuh orang ini akan mendapatkan naungan Gusti Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah imamun adilun, imam kang adil. Nggih. Wa syabun nasaha fi ibadatillah. An wong arek bocah enom urip tapi ra mau taat anggone Gusti. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Yaitu wong lanang utawa hamba yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, terpaut dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda. Jadi ketika aku itu metu teko masjid, itu apa? Dan balik nang masjid ana. Manani kerasa nang masjid. Kerasa dari dalam artinya bukan kerasa mulu gak mulai-mulai terus turun di masjid. Bosan. Tapi senang ketika meramaikan masjid. Masjid. Masjid lain kok malah jadi tinggal di orang. Ya udah. Waro julani lan wong lanang ta'at dan wajulani lan kawula ta'at wa fillah kang saling mencintai billahi ta'ala. Bukan karena yang lain. Ijtama'a alaihi wa aftaraqa alaihi. Ijtama'a kumpul sapa ta'at alaihi karena Gusti Allah wa aftaraqa lan pisah alaihi karena Gusti. Warajulun dan wong lanang dzakarallaha fi hilwatin. Warajulun dan wong lanang dzakara kang eling sapa rajul Allah Gusti Allah fi hilwatin ing dalam ijen-ijenan. Bapa ada semua menangis apa ainahu mripate kon. Kemudian warajulun da'athu imra'atan. Wong lanang da'athu kang ngajak ing rajul sapa imra'atun wong wadon la tumansun wit kang duweni dudukan wajah malin lan wajah ayu ila nafsiya malin awai pakola mongko ngucap sapa rajul ini sesungguhnya isun iku aku Allahu di mari Allah rabbal alamin kan pangeran alam kabeh wa rajulun lan wong lanang tasaddaqo kan sedaqo sapa rajul bisa sedaqo den lawan sejenis sedaqo fa akhbaha mongko nyamarake ini pendingetno sapa rajul haing sedako atala tak lama sing ora ngerti apa sapa sing malu tangan kiwane rajul nah ing perkara tuntunan infak sedako ya minang tangan kanan rawa musyrik. Ada tujuh golongan orang itu nanti akan